isu yang sangat hangat sekarang, nak balik raya rumah suami ke nak balik raya rumah isteri? Ha, macam mana? Ada yang sampai bermasam muka, tarik pula. Tahun ni geliran siapa? Okey, macam mana nak buat? Kepada para isteri, ingat, syurga kalian berdasarkan redha suami. Eh, dengar dulu, tak habis lagi ya, suami ya, suami happy. Tunggu dulu tu, dengar sampai habis ni. Dengar sampai habis eh. Okey, kepada para isteri, ya, keredaan suami sangat-sangat penting. Mak ayah kita penting, tapi suami lagi penting. Satu, tak habis lagi ni, suami pula. Kepada para suami, janganlah guna sangat kuasa veto tu. Contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihi isteri, ada kalanya mengalah, ada kalanya berkorban. Contohi Rasulullah, mengalah bukan bererti kalah. Okey. Jadi sekarang seorang isteri kita, dia nak jumpa mak ayah dia, dia sayang mak ayah dia. Dia gembira, kita gembira, anak-anak pun jadi ceria. Kepada isteri, ingat suami kita pun mak ayah dia. Jadi ustaz, nak utama yang mana ni? Lagi hebat cinta, lagi hebat pengorbanan. Tak kira lah dari suami ataupun isteri, lagi hebat nak mengalah, biarlah ia datang dari hati. Yang penting jangan bergaduh, berbincang. Dua-dua pihak fikir kebaikan untuk satu lagi pihak, barulah bukti cinta. Love, sacrifice, trust. Oh, sedap, pandai lah. Ya, ini bulan Ramadan, ini duduk bergantung depan anak-anak. Eh, moga-moga kita diberkati insyaAllah. Takabbalallahu minna minkum. Allah terima amalan kita semua insyaAllah. I love you.